Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya mencoba ngecek lokasi yang konon lokasinya sangat menyeramkan juga ya. Mungkin bisa Anda lihat ya di depan kamera Anda, di sana terlihat terowongan air, saluran air ya. Cuman ini saya nggak tahu ya dibikin tahun berapa, yang jelas sudah lama ini. Mungkin untuk Anda yang punya Indigo bisa lihat nampakan yang ada di sini. Konon di sini juga sering terjadi penampakan karena ini jalan setapak yang bisa lihat. Jalan setapak. Jangan kan siang aja sering terjadi penampakan ya. Juga untuk Anda yang mau memberanikan diri ya uji nyali tengah malam atau habis maghrib gitu ya. Jelas malam gitu, kalau mau eksplor silahkan, saya antar ke lokasi gitu ya. Cuman kalau di sini, kalau cuman kita berani lihat sosoknya, juga kita harus walet yang masuk ke sini, keluar masuk ke sini. Ini kayaknya dari mulai dibangun sampai sekarang belum ada yang pernah nyobain masuk ke sini ya. Mana ada bambu. Nah, untuk Anda yang mau explore uji nyali tengah malam, silahkan datang aja ke lokasi atau ke rumah saya ya. Silahkan. Jadi mungkin kita beraninya itu nggak cuman sama penampakannya aja, harus berani juga sama hewannya ya. Karena kata orang di sini katanya ada ular gede juga mesti masuk ke sini ya, keluar masuk. Nggak tahu ular piton atau itu ya, ular sanca bodoh atau kalau kata orang sini. Sangat menyeramkan guys. Ini selokan ya. Ada yang longsor ya kemarin, mungkin waktu hujan longsor. Jadi bisa Anda lihat ya di depan kamera seperti apa lokasinya. Dan untuk Anda yang baru menemukan channel saya, tolong dibantu like, share, and subscribe juga. Dan untuk yang sudah support channel saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan sekian dulu ya dari saya.